setelah sekian lama banget. Karena kalian tahu kan, kemarin aku habis kayak selesai sidang skripsi dan itu kayak masih ada revisinya gitu, itu mesti ada pasti. Jadi aku lagi sibuk banget, terus juga karena corona lagi di mana-mana, sistem perkuliahan itu jadi otomatis ganti dan jadi lebih bikin pusing gitu sih. Makanya aku kayak nggak sempet nge-spam, gila, buka aja nggak sempet. Sebenarnya awkward sih, soalnya kayak udah lama banget nggak nge-spam. Semoga aja kalian masih inget sama aku. Ayo, aku belum nyapa semuanya. Halo teman-teman Pilufs. Halo juga teman-teman yang pada baru teman-teman yang baru follow. Ini betulnya aku yang squishin. Squishy yang terakhir aku beli gitu, yang paling terbaru tapi belum sempat di-spamin. Oh ya, aku mau ingetin juga, stay safe guys. Jangan lupa cuci tangan dan pakai masker kok kemana-mana. Sekarang udah gak balik kemana-mana sih. Jadi ya, have fun di rumah. Sumpah guys, semenjak corona aku tuh merasa kayak clean freak banget. Setiap mau ngapa-ngapain, cuci tangan. Anyway, oh nangis. Nih aku mau buka paket gitu. Jadi biasa ini tuh mesin cepet online. Bentar. This is the first box and this is the second box gitu. Ini kayak banyak banget isinya, padahal enggak, kayak cuma 4. Bukan kayaknya, emang cuma 4 boneka gitu. Jadi, ini masing-masing box paling isinya 2. As always, some card. Wih, cici. Wah, ini gedem banget guys. Padahal rencana aku pengen ngasih buat anjing-anjing aku. Yang pertama ada bunny. And next, aduh ini lucu banget. Ini yang kayak burungnya I Bloom tuh guys. Teriak-teriak. Lucu banget warna pink. And ini yang box kedua. Ini tuh kayak We Barber gitu, pakai dino kostum. Sama ini lucu banget, kiki-kikiannya Sanrio. And I still have this Lala Squishy yang very jumbo. Oke, thumbnail. Panjang. Tada. Kamar barunya anjing-anjing guys tuh. Astaga lucu banget, kayak tangan bermain taman kanak-kanak. Wow. Itu aku bawa Squishy. Sumpah itu anjing-anjingnya masih pada gonggong-gonggong gitu, gara-gara mereka belum pada biasa gitu rupanya. Anyway, kalian pada gimana guys kabarnya? Masih pada di rumah kan ya? Yeah. Kayak beberapa tuh yang aku lihat orang-orang tuh pada banyak yang gak betah gitu loh di rumah. Cuma untungnya aku kayak betah-betah aja sih. Jadi yay. Anyway, segini dulu spamnya. Soalnya aku mau ke lantai bawah. Kamar aku mau diberesin dulu gitu. Belum aku repair. Ah, parah. Pada berisik banget ya. Aku kemarin udah mau janji nge-spam di apa di feed, tapi gak jadi-jadi. Karena kan aku pengen nge-spam di lighting on flick gitu ya, di matahari luar. Tapi pas siang-siangnya tuh malah hujan di tempat aku guys, gak tau sih kalau di tempat kalian. Jadi mendung juga di luar. So aku nungguin kan, sampe hujannya reda, taunya lama banget, sampe sore banget gitu. Yowis, ya, ini aku mau buka paket gitu. Squishy. Wah, squishy. Akhirnya aku masih kedapetan gengs, ini yang warna mint. Wah, cakep banget warnanya asli. Gila, parah. Dan ini soft slow banget, enak banget. Dia wanginya mint sih. Kirain bakal ada kayak coklat-coklat gitu. Masih lapar. Gurih-gurih nyoy. Minumnya serit boba. Aku beli nasi kulit malam minggu, terus kayak kulitnya aku beli lebih, jadi masih banyak sisanya. Thumbnail. Bye guys. Hai guys, selamat siang semuanya. Hari ini aku mau buka paket dari Kirimi alias Cici Juni, jadi langsung aja kita buka. Tada, buka lagi dusnya. Wah, guys, jadi tuh ceritanya aku udah sempat beli 2 squishy ini di salah satu shop, tapi cepet banget abisnya warnanya yang ini. Dan aku beruntung banget ternyata masih bisa dapetin ini dari toko Cici Juni. Apakah ini? Jeng. Tuh guys, ini gak ada matahari sih. Waduh, wah gila. Sumpah sih, aku coba beli 2 dikasih ekstranya. Pudimaru, warna pink. Aduh, makasih banget Cici. Tuh, gak ada lighting on. Tapi yaudahlah ya, gak apa-apa, yang penting kesampean gitu. Nge-spam di luar karena udah lama banget. Nih, yang pertama Lovely Sports yang loli kuning. Ini dia tuh paling cepet banget abisnya gitu guys. Wah, enak kan. Dia kecilan sama yang bunny tenis. Terus yang next, wadah lucu banget guys. Ini nyan pancake, aku beli yang pink galaxy gitu. Wah, yeay. Akhirnya nge-spam lagi. Ini pertama kali aku nge-spam di balkon kamar aku gitu. Dan aku tuh mau buka ini, jadi aku ada beli flash sale multi flavor tube-nya iBlue. Ini aku beli dari flash sale Cici Cathy. Sumpah ini dipencet dari luar aja tuh kayak udah enak banget. Dan aku udah tahu isinya apa, cuma kita buka bareng-bareng. So yang pertama ini listnya gitu.
Nah, wishlist aku tuh cuman yang pink-pink sama ini guys, Emma chocolate sauce tapi yang loli gitu. Dan ini tuh isinya yang tada. Sumpah ini tuh yang lucu banget. Dia kecil banget sih, kecil parah di luar dari ekspektasinya aku. Tapi lucunya juga lucu banget. Dan ini udah di repackin sama Cici Kitty. Thank you so much. Tuh, itu enak banget. Dia bocennya warna ungu gitu. Ini sumpah ini otter bukan sih karakternya, aku lupa banget. Lihat guys, betapa soft dan slow-nya. Anyway, aku mau bikin thumbnail dulu. Kayak thumbnail. Itu jam 9 pagi dan aku kayak bakal upload video ini sekarang aja gitu deh. Jadi guys, aku bawa semua squishy keluar kamar. Nah, aku pengen kok getar. Karena aku pengen nge-spam pakai lighting dari balkon gitu, which is natural one. Ini lucu banget ya ampun tuh kalau di natural lighting. Kelihatan warna asli si tape-nya itu kayak holo-holo pink gimans gitu. Guys, anyway gimana hari ini puasanya? Apakah masih kuat? Udah jam 12.20 nih. Udah tinggal setengah hari lagi. Kalian puasanya ada yang bolong gitu enggak guys? Kalau yang belum sih keren banget. Girls, girls, girls. Kalian semua hebat. Aku enggak tahu nih guys, sekarang squishy itu perkembangannya kayak gimana. Tapi kalau aku lihat iBloom tuh kayak keluarinnya enggak langsung seber-ber-ber beberapa bulan kemarin. Kayak yang sekarang tuh lebih slow gitu. Apa karena lagi puasa jadi kayak sabar-sabar gitu apaan sih? Uhuy, uhuy. Buka lagi. Tada. Wah, dapat ekstra guys. Melon bun gitu warna kuning. Dapat stiker. Dan ting ting. Pizza fresh and tasty by iBloom. Waduh, mana tulisannya nih dia. OMG. Wah, gila sih. Enak banget. Wah, sumpah aku udah naksir banget sama warna ini. Walaupun aku gak tahu banget ini kenapa pizzanya atasnya malah fruity gini ya. Soalnya aku gak pernah makan pizza rasa buah. Sumpah ini gemes banget, parah. Itu thumbnail. Ini gak ngerti banget sih kenapa sausnya tuh KFC ya. KFC kan gak jual pizza. Wih, thank you so much SSI. Thumbnail. Sumpah guys, ini kalau jatuh nih langsung ke tanah sebelah. Di luar rumah aku guys. Anyway, gak kerasa banget ya guys, hari ini udah hari puasa terakhir gitu. Besok udah pada lebaran. Yuhuu. Tapi lebaran kali ini tuh kayak rada beda gitu ya guys, karena kan kita gak bisa keluar rumah. Jadi ya begitu. Kalau kalian gimana guys? Kalau my fam sih yang aku tahu kayak udah pada bikin Google Meeting gitu, jadi via online. Guys, tapi kalian di rumahnya tuh masih pada ada masak-masak gitu nggak? Kayak bikin ketupat, semur, daging, opor ayam, rendang. Kok salah banget sih ngomongin makanan jam segini ya. Tapi semangat guys, kalian mesti semangat. Soalnya ini udah setengah hari gitu. Kalau di tempat aku udah jam setengah satu. Nanti nggak berasa deh, tiba-tiba udah beduk aja. Kelar deh. Tetap semangat, acre. Play. Soal slow motion gitu guys. Ceritanya squishy-nya nge-tiktok. Soalnya lagi pakai back song Play Dead. Pasti pada tahu kan. Sumpah guys, aku tuh lagi asik-asik ya tadi ngedrakor gitu. Aku keinget dong kalau ada file yang mesti aku upload buat syarat wisuda gitu. Padahal gak tahu wisudanya tuh bakal diadainnya tuh kapan gitu. Iya udah. Dan abis ngupload file, aku bakal langsung mandi. Dan ini aku nge-squishy-nya cigiri mulu ya. Soalnya lagi buka box yang ini dan udah lama juga gak aku pencetin. Tapi untuk gak berdebu, lihat deh tuh kan masih bersih. Dan gak lecek karena pakai box yang sekat-sekat gitu. Oh iya tadi aku udah bilang kan ya, kalau abis mandi tuh aku mau cing-cing. Mau maskeran gengs. Lucu banget sih packagingnya sum-sum. Walaupun di rumah doang, masih tetap cetar. Iya gak? Guys, aku tadi habis nonton TikToknya Kak Kina jadi nular. Ini tempatnya kayak kontainer gitu deh. Tuh kan bener kan apa gak aku bilang? Alah. So,
Seneng banget aku tuh kalau dapat kontainer kayak gini. Anak slime squishy related pasti tahu rasanya. Ini BTW, thank you so much. Ini aku beli flash sale. Flash sale apa jualannya gitu? Ya, aka mochi sales. And next, cute. Wishlist guys, melty apa chup gitu. Ini warna mint choco. Ada lolinya, tergemes gila. Dan sekalian buka satu lagi nih haul tuh. Dari Gojek. Buka. Maksudnya dikirimnya dari Gojek, cuma belinya di Squishy-in. Cing-cing. Wah, ini tadi tuh pas sampai Squishy-nya panas banget guys, anget banget. Soalnya masnya kan naik motor. Terus Squishy-nya tuh cuma dipastikan begitu doang. Tapi gak apa sih, cuma tadi kayak anget banget. Kayak roti, benar-benar habis di oven. Thumbnail. Lighting gengs. Wah. Tara guys. Aku habis nge-reorganize box, apa nih namanya? Box ciri Squishy aku. Jadi barisan sini pink semua, terus ungu semua. Ini putih kuning muda, mint, orange. Ini aku inspirenya dari mint aka Angel. Sumpah jadi cantik banget sih boxnya. Bikin aku jadi kayak demen lagi gitu. Auto sayang lagi sama box ciri aku. Biasanya kan aku bukanya box yang mix itu, gara-gara tuh isinya kebanyakan Squishy yang brand new gitu. Bukan brand new sih, kayak ya pokoknya keluaran terbarunya belum, yang baru-baru aku beli. Tapi sekarang aku jadi balik sayang lagi sama Cigiri box, Cigiri Squishy. Ya ternyata nge-spend di lighting on flick tuh perjuangan banget ya guys, karena bener-bener kayak dipanggang gitu. Gak cuma kitanya tapi Squishy juga. Ini kalau kelamaan di sini sih Squishy jadi kayak bukan keras tapi dense, karena kan Squishy begitu. Oke guys, begitu aja infonya. Bye-bye. Hai guys, jadi hari ini aku kedatangan paket. Cuma ini kok kecil banget ya. Perasaan aku belinya 2 sih, cuma 2. Tapi kayak gede-gede. Wah, udah kelihatan guys. Yeay. Jadi first of all aku dapat nota. Aku mesti berdiri guys, soalnya kalau di situ tuh lightingnya kurang bagus. Ini guys, kalau aku yang pertama, marshmallow bear shortcake yang white. Oh my god, dia enak banget. Dan ternyata dia ukurannya gak gitu kecil loh. Pencet marshmallow bear, pencet strawberry-nya, pencet lagi kuenya, gila enak banget. Tangan aku kok getar ya guys. Dan next, udah kelihatan tuh. Kok aku shaking banget deh. Wah, premium American hot dog. Aku beli Havana Galaxy. Oh my god, cantik banget. Enak banget juga dong guys, parah. Ini wajib beli sih, wanginya juga enak banget. Terus yang ini beda toko, aku belinya dari Jewel. Tadi aku gak pengen beli yang rainbow guys, cuma pengen yang putih doang. Tapi ternyata dia lucu juga.